memerintahkan kepada orang Islam untuk turun istirahat. Jadi maknanya Nabi berjalan dengan begitu luar biasa pada hari itu, ajak semua jalan sampai ke petang, sampai ke malam, sampai ke pagi, terus berjalan sampai matahari terbenam. Maknanya berjalan tak berhenti. Oleh kerana terlalu jauh berjalan, tak berhenti, kemudian barulah berhenti solat istirahat. Bila letak kepala pakat lena belakanglah, itulah keadaannya. Sehinggalah tercapai maksud Rasulullah SAW membawa jalan jauh-jauh itu lebih daripada sehari semalam itu, supaya mereka tidak ada kesempatan untuk membincangkan isi ucapan Abdullah bin Ubay yang sangat-sangat menyinggung perasaan itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tujuan Nabi itu untuk mengalihkan perhatian supaya mereka tidak membicarakan perbicaraan yang hangat itu, sebab kalau benda itu hangat-hangat dipanaskan lagi, lama-lama jadi berapi, lama-lama sudah tentu akan menjadi pergaduhan yang sungguh-sungguh pergaduhan. Maka dengan sebab itu baru letih, maka letak tak kepala terus lena. Dan dikatakan di tempat itulah diturunnya surah Al-Munafiqun. Berkata juga Ibn Ishaq, waktu itulah turun surah Al-Munafiqun tepat menuju Abdullah bin Ubay dan orang yang seumpama dengan dia. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, setelah Nabi selesai menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi panggil Zaid bin Arqam, lalu dengan penuh kasih sayang Nabi kata kepada pemuda tersebut, inilah diakui Allah pendengaran telinganya, telingamu, maknanya kamu benar, Allah Ta'ala telah membenarkan kamu. Jadi di situ menunjukkan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan ayat ini dan membenarkan Zaid tadi yang telah dituduh pendusta oleh Abdullah bin Ubay dan sekutu-sekutunya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, disebut juga dalam tafsir Al-Azhar tentang bagaimana sampailah berita kepada anak Abdullah bin Ubay yang bernama Abdullah juga. Tapi dia beriman betul kepada Allah Ta'ala, iaitu Abdullah bin Ubay. Sampai berita kepada dia tentang ucapan ayahnya yang jahat itu. Maka disebut juga oleh Ibn Ishaq seterusnya bahawa menurut berita yang disampaikan kepadanya oleh Asim bin Umar bin Qatadah, bahawa Abdullah anak Ubay itu datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu disampaikan perasaan hatinya, ya Rasulullah, aku mendengar berita bahawa kamu nak membunuh Abdullah bin Ubay kerana ucapannya itu. Kalau memang demikian maksud tuan hamba, kepada akulah perintahkan untuk mengerjakan pembunuhan itu. Aku akan bawa kepalanya ke hadapan tuan hamba. Demi Allah, seluruh Khazraj tahu bagaimana hormatnya aku kepada ayahku. Tapi kalau Rasulullah menyuruhkan orang lain untuk menjalankan perintah itu terhadap ayahku, lalu ayahku dibunuhnya, aku takut. Aku tidak akan tahan hati melihat orang itu berjalan di depan orang ramai. Aku takut aku bunuh dia. Nasyaya aku telah bersalah membunuh seorang beriman kerana menuntut bela atas pembunuhannya atas orang kafir. Dengan demikian aku berbasuh raka juga. Jadi beginilah ya Rasulullah, kalaulah ada arahan untuk membunuh ayahku, jangan bagi pada orang lain, aku akan tunaikan perkara tersebut. Sekiranya dia betul-betul biadab dengan kamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah anak kepada Allah bin Ubay yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia kasih sangat kepada ayah dia, dihormat sangat, tetapi soal ini soal iman dan kufur, soal ayah dia itu begitu melampau, dia sanggup untuk melakukan hatta membunuh ayah dia sendiri, asalkan jangan orang yang bunuh. Jadi Rasulullah pun menjawab, engkau teruskan berlaku hormat kepada orang tuamu, kami tetap menganggapnya seorang sahabat selama dia masih ada di antara kita. Jadi tuan-tuan, Nabi tetap tenang, Nabi kita tak pala jalan, tak buat apalah, hormat dia sebagai orang tua, kamu hormat dia kan, dia masih lagi berada di kalangan kita. Tetapi apa terjadi sesudah itu? Disebut juga dalam tafsir Al-Azhar, di mana-mana saja orang berkumpul sampai kepada pembincangan tentang ucapan Abdullah bin Ubay, maka kaumnya yang tadi yang menghormatinya telah bertukar menjadi mencelanya, menyesalinya dan menghinakannya. Sehingga ke mana saja Abdullah bin Ubay pergi, mereka menunjukkan muka yang tidak senang. Maka berkatalah Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab, bagaimana pendapatmu sekarang hai Umar? Kalau aku kabulkan permintaanmu supaya dia dibunuh di waktu itu, nescaya akan bangunlah serentak membelanya sekalian orang yang menyesalinya, mencelanya dan memburukkannya sekarang ini. Iaitu orang yang kalau aku suruhkan mereka membunuhnya sekarang, mereka segera melakukan. Jadi itulah hikmah yang ada pada Rasulullah SAW. Dia tak ambil tindakan terus, dia biar kan. Hatta orang yang hormat pada Abdullah bin Ubay pun, mereka sendiri meluat dengan Abdullah bin Ubay dengan caranya itu.
Jadi Umar pun menyatakan, tahulah aku bahawasanya siasah yang dipakai Rasulullah itu lebih besar berkatnya daripada apa yang aku fikirkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, selanjutnya menurut riwayat daripada Akrimah daripada Ibn Zaid, setelah orang banyak, orang ramai kembali ke Madinah berduyun-duyun, maka Allah bin Allah berdiri di muka pintu kota Madinah dengan pedang turunus. Tiap-tiap orang yang lalu di hadapannya dibiarkan melalu dengan tidak ditegurnya. Abdullah bin Ubay, anak Abdullah bin Ubay lah, dia berdiri dekat muka pintu kota Madinah. Tiap-tiap orang lalu dia biar, dia tak kata apa. Tetapi setelah dilihat ayahnya sendiri yang datang dan bermaksud nak masuk ke dalam kota melalui pintu itu, Abdullah menegur, mundur, patah balik dengan tercengang. Ayahnya Abdullah bin Ubay ni, dia kata, apa yang terjadi? Mengapa kau larang aku masuk? Mengapa engkau suruh aku patah balik? Anaknya menjawab dengan tegas, ayah tak boleh melampaui pintu ini untuk masuk ke dalam kota Madinah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberimu izin, kerana Rasulullah adalah orang yang mulia sedangkan ayah adalah orang yang hina. Maka pada ketika itu terpaksalah ayahnya itu, iaitu Abdullah bin Ubay, berhenti di muka pintu itu menunggu Rasulullah SAW datang. Kerana biasanya dalam perjalanan demikian, Rasulullah berjalan di belakang-belakang untuk menjaga kalau ada yang tersesat atau ketinggalan. Setelah tak berapa lama, Rasulullah pun muncul. Maka Abdullah bin Ubay terus menghadap Rasulullah, mengadukan perbuatan anaknya itu terhadap dirinya. Maka tampillah anak Abdullah bin Ubay, iaitu Abdullah, kepada Rasulullah SAW memberikan penjelasan bahawa ayahnya tidak akan diberi izin masuk ke dalam kota Madinah kalau tidak Rasulullah yang mengizinkan. Maka Rasulullah menyatakan, okey, sekarang aku izinkan. Kalau sudah Rasulullah mengizinkan, bolehlah ayah melalui pintu ini. Jadi itulah yang disebut baik. Jadi itu adalah merupakan perkara-perkara yang melibatkan ataupun sebab nuzul dan sebagainya, ataupun situasi yang berkaitan dengan ayat 5 ni. Jadi seterusnya kita tengok ayat 5 itu sendiri, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang bagaimana wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah bertaubat supaya Rasulullah meminta ampun kepada Allah untuk kamu, tetapi mereka enggan. Lawau ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun, mereka tak mau, maka enggan sampai menggeleng-geleng kepala. Dan engkau melihat mereka berpaling daripada bertaubat serta mereka berlaku sombong angkuh. Jadi sebagaimana kita sebut tadi, dalam tafsir Al-Marari menyatakan, apabila dikatakan kepada golongan munafik seperti Abdullah bin Ubay, mereka datang menemui Rasulullah agar baginda memohonkan keampunan kepadamu daripada Tuhanmu, mereka terus berpaling dan memalingkan muka. Al-Kalbi berkata, setelah Al-Quran menjelaskan sifat orang munafik, maka datanglah kepada mereka keluarga-keluarga mereka yang mukmin, lalu mengatakan kepada mereka, mengapa kamu memalukan dirimu dengan munafik itu demi mendasarkan diri sendiri? Pergilah pada Rasulullah, bertaubat kepadanya daripada syirik, mintalah kepadanya agar baginda memohon keampunan untukmu. Mereka menolak cadangan itu dan tak mau memohon keampunan, lalu ayat ini diturunkan. Dan Ibn Abbas juga berkata, ketika Abdullah bin Ubay pulang dari medan Uhud dengan membawa ramai pengikut, kaum muslimin mengutuknya, mencacinya dan mengatakan kepadanya apa yang tidak elok didengar. Lantas keluarga daripada bapanya datang dan berkata, sekiranya kamu pergi menemui Rasulullah, tentu baginda akan memohon keampunan untukmu dan menyukaimu. Dia menjawab, aku tidak akan pergi menemuinya, aku tidak mahu dimohon ampun untukku. Lantas dia memalingkan kepalanya, lalu ayat ini diturunkan. Jadi tuan-tuan, itu juga kita lihat bagaimana selok-belok yang berkaitan dengan ayat kelima ini. Di situ menunjukkan kepada kita tentang bagaimana sifat golongan munafik, yang mereka itu boleh dikatakan bukan sekat bodoh tapi sombong membesarkan diri mereka. Apapun tuan-tuan, sekali itu dulu untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita pada seri yang akan datang. Aku lukau lihada wa astaghfirullahalazim liwalakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.